Apa khabar guys? Selamat kembali ke My Mudah Stories bersama saya Ultimate dibawakan oleh Mudah.my. Seperti biasa, hari ini kita ada dua tetamu. Kedua-duanya wanita. Jadi saya sebagai seorang lelaki dalam episod ni saya rasa special sangat. Okey, kita ada tetamu pertama kita seorang atlet profesional yang mewakili Malaysia di dalam sukannya pada tahap yang paling tinggi di dunia ini. Kita akan tanya dia pasal motivasi dia dan juga rutin harian dia. Tetamu kedua kita seorang penghibur yang bukan baru tapi sekarang ni dia kian dewasa dan orang rasa dia baru, dia fresh. Dia ada sesuatu yang menarik untuk industri kita ni. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita layan tetamu pertama. Baiklah, tetamu pertama kita seorang olahragawati berusia 18 tahun dan mewakili Malaysia dalam acara terjun. Dia banyak pingat ni. Dia dua pingat emas di Sukan C. Satu pingat emas lagi di Asian Diving Cup 2015. Satu pingat gangsa di Sukan Commonwealth. Dan tahun lepas dia mewakili Malaysia di Sukan Olimpik. Kita memperkenalkan, kita mempersilakan ke show ini Dhabitah Sabri. Apa khabar? Baik. Peace dulu, kita pun nak start. Okey. Kita tahu Dhabitah 18 tahun, maknanya semasa Dhabitah menjadi atlet negara, Dhabitah masih lagi sekolah menengah. Kan? Dan kehidupan harian seorang atlet ni lain. Apatah lagi kehidupan seorang atlet yang bersekolah lagi. Cerita sikit macam mana rutin harian, training dulu ke, sekolah dulu, macam mana tu? Okey. 6.30 pagi, dah kena dekat tempat training. Training sampai pukul 8.30, lepas tu mandi, rushing semua. 9.30, sekolah sampai 2.40, lepas tu kena rushing lagi sampai pukul 3. 3 pergi training sampai 7.30, lepas tu balik rushing lagi 8.30 sampai 10. Belajar lagi. Jadi kalau dekat kelas selalulah, selalunya saya kat kelas akan tidur, tak pun tak fokus kat belajar. Okay. Sebab penat. Boleh geng sebab saya tidur. And nak cerita pasal training ni, Dhabitah dalam acara terjun. Jadi memang selalu kat kolam lah, training kolam. Ada, kita ada gym juga. Ada okay. Dua two types of gym. Okay. Satu gym yang angkat weights. Alright. Satu lagi gym terjun-terjun, ada springboard, trampoline semua. Alright. Jadi sometimes kita orang kalau dah buat banyak sangat training dekat apa ni gym, kita orang rasa macam malas nak masuk air. Jadi kita berdoa supaya coach tak bagi kita masuk air. Okey, so dia bergantung pada coach lah. Kalau hari tu dia kata, okey, hari ni kita kolam. Atau hari ni kita pergi gym. Faham? Okey, Dhabitah seorang yang muda, dah tentu. Dalam acara terjun ni kan, apa yang paras yang paling tinggi Dhabitah pernah terjun? 10 meter. 10 meter. Ada yang lagi tinggi daripada itu tak? Ada, tapi tu cliff diving lah. Jadi apa yang kita buat lain. Itu bukan Olimpik lah. Bukan lah. Tapi Olimpik paling tinggi 10 meter. 10 meter. Tak rasa takut ke atas tu? Untuk orang biasa, saya rasa takut. Tapi untuk saya, untuk masa saya kecil, so saya dengan abang saya kan, kita orang nak like challenge ourselves. So kita challenge diri sendiri. Siapa yang boleh lompat, kira dia tak ayam lah. Jadi kita orang lompat je sebab masa kecil, tak tahu apa-apa. So I think it's better for you to start very young sebab you macam hyper kids. So betul, semua benda nak try. Jadi kalau dah besar ni, kalau saya pun saya rasa saya takut lah. Tapi kalau dari kecil tu maybe tak ada apa-apa. So sekarang ni macam kalau naik tu macam okay. Okay. Selamba je. Bila Dhabitah kat atas tu, bukan masa training, masa pertandingan, masa competition. Apa yang ada, apa yang tengah bermain-main dalam fikiran Dhabitah ke? Memang betul-betul fokus ke? Ada yang bermain-main di fikiran saya macam banyak tanya-tanya. Okay. Macam boleh ke saya buat ni? Kalau saya jatuh macam ni, macam mana nak buat? Okay. Macam mana? Apa jadi? Jadi patutnya benda-benda macam tu kena buang. Okay. Sebab lagi kita fikir pasal benda yang negatif, lagi benda tu akan datang. Jadi saya cuba kosongkan minda, cuma fikir pasal dive tu dan
just buat macam yang saya buat di training. Okey. Dia ada macam, kalau kita tengok cerita pasal Olimpik kan, masa dia nak buat tu tiba-tiba jadi senyap macam, sebab dia tengah fokus, dia tak dengar benda kat luar, tak ada. Antara dia dengan, ada rasa macam tu eh? Ada rasa macam tu. Okey. Ni penting ni. Dhabitah seorang yang muda, dah tentu kan, orang muda ni dah biasa dengan internet, dengan online ni. Jadi Dhabitah pernah tak jual atau beli barang-barang secara online? Jual tak pernah lagi, beli dah. So beli kasut, patung untuk peluk, lepas tu baju, lepas tu macam gelang, aksesoris. Tapi lepas tu saya simpan, saya tak jual. Okey, kasut tu memang number one. Semua saya tanya, semua cakap, saya beli kasut. Dhabitah, saya ada berita baik untuk Dhabitah. Masa untuk soalan-soalan berat dah habis. So, sekarang ni kita buat soalan yang senang-senang. Tapi, dia kena laju. Okey. So, Dhabitah dah ready? Yap. Okey. Sukan lain yang diminati Dhabitah Sabri? Sukan lain? Gimnastik. Okey. Makanan atau makanan ringan kegemaran Dhabitah? Oh, makanan ringan. Roti canai ringan ke tak? Jajanlah. You tak ada, you atlet lain. Untuk kita orang berat. Untuk atlet, roti canai tak ada hal. Jajanlah selalunya. Jajan, eh? Hmm. Okey. Ada tak dengar, tadi Dhabitah cakap dengar lagu sebelum sebelum bertanding tu. Apa lagu tu? Lagu rancak, lagu K-pop. Satu lagu. K-pop, Big Bang. Big Bang, okey. Cukup. Boleh. Siapakah idola Dhabitah Sabri? Tom Daly. Great Britain punya diver. Okey, alright. Dalam seminggu, berapa jam Dhabitah berada di dalam kolam renang? Kalau training season lah, 8 jam. 8 jam seminggu? Setiap hari, yes. Setiap hari ke seminggu? Setiap hari. Satu hari 8 jam. 6 hari training. Okey. Aktiviti kegemaran bila masa lapang? Pergi lepak dengan kawan-kawan, tak pun pergi training parkour dengan kawan-kawan. Okay, pernah tak Dhabitah dulu masa kecil-kecil ke sekarang ni, bukan semua kolam renang boleh terjun. Ada kadang semua orang no diving in the pool. Pernah tak Dhabitah macam no diving? Yes. I'm Dhabitah Sabri, I'm gonna dive. Pernah aja. Berapa kali? Banyak kali. Lebih kurang lah. Banyak kali. Level. Okey, pilih antara satu, tidur atau bersenam? Tidur. Boleh geng, nampak tak? Boleh geng. Kita kembali ke My Mudah Stories bersama saya Ultimate, dibawakan oleh Mudah.my. Dan sekarang sampai masa untuk Dhabitah tunjuk kita apa yang nak jual dekat store saya, mudah.my/ultimate store. Dhabitah. Saya ada ni, baju Malaysia. Nampak macam rare, okey. Cerita sikit pasal baju ni. Baju ni, satu dia ada Malaysia besar-besar kat belakang. Dan satu lagi baju ni saya buat untuk training, and then macam setiap competition yang saya pergi, saya akan bawa baju Malaysia ni. So kena rasa bangga yang kita bawa nama negara ke negara orang, so biar orang kenal identiti kita dari negara mana. Okey, dia rare sebab hanya atlet Malaysia sahaja ada baju ni. Betul? Kan? Ini je ke ada lagi? Ada lagi, mesti ada satu lagi. Ada lagi. Okey, bag ni saya dapatkan untuk show ni. And then nak bagi orang, the next person, untuk start dia punya like training life with this bag. Okey. Yep. Bag ni sebenarnya semua orang boleh dapat. Betul. Cuma yang ni yang mahal ni. Ini buat dia rare dia sebab ada signature dengan satu pesanan khas daripada Dhabitah. Apa pesanan dia? Pesanan dia, see you when you get there. Love, Dhabitah. Okey, alright. Dhabitah, bila kita dah jual ni, kita dapat duit. Kan? Dhabitah nak buat apa-apa tak dengan duit ni? Okey, ayah saya dia mengajar dekat sekolah rendah Putrajaya, kursus 82. Okey. Dan ayah saya dia mengajar kanak-kanak istimewa. Dan saya pun bersekolah di situ, tapi bukan sebagai kanak-kanak istimewa. Jadi duit yang saya dapat daripada hasil ni, saya nak beli macam alatan buku untuk diorang, dan pensel-pen buku yang dia boleh buat dan boleh belajar. So memang banyak kegunaan untuk diorang lah. Okey, satu niat yang ini di situ oleh Dhabitah. Jadi sesiapa yang berminat nak beli barang-barang rare ni, boleh beli mudah.my/ultimate store. Pada masa yang sama, boleh menolong pelajar-pelajar istimewa di sekolah rendah Putrajaya, Pising 82. Okey? Kan? Betul. InsyaAllah dia tolong mereka. Dhabitah,
kita bawa barang sini, Dhabitah balik, tak boleh tangan kosong. Kita ada sendera hati sikit, Mr. Wow. Hand. Itu Mr. Hand. Okay. Ini untuk Dhabitah. Terima kasih banyak-banyak Dhabitah. Kita tahu Dhabitah busy. Kan. Tapi sekarang dah tak busy sangat, sekolah dah habis. Kan. Jadi boleh. Tapi busy dengan training untuk Olimpik 2020. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Dhabitah. Terus harumkan nama negara dalam arena sukan antarabangsa. Terima kasih Dhabitah. Terima kasih. Set ni, bila tengok kat kamera atau tengok kat skrin, lawa. Mesti aku rindu set ni. Bila kita dah rap shoot nanti. Nampak tak? Nampak kan? Okeylah, kita dah selesai berbual dengan tetamu pertama kita, Dhabitah Sabri. Kita tanya dia tentang motivasi dia dan juga tentang rutin harian dia sedikit sebanyak. Tetamu kedua kita, seorang yang ada orang rasa baru tapi sebenarnya dah lama dalam industri ini. Kita akan tanya dia tentang pengalaman dia sebelum ini dan juga perkembangan terbaru dia. Jadi jom kita jumpa tetamu kedua kita. Tetamu seterusnya, seorang penyanyi, seorang host rancangan dan juga seorang pelakon. Alright, kamu yang ada memori tinggi mungkin akan mengikatinya dalam rancangan Idola Kecil musim keempat 2011 di mana dia menjadi naib juara dalam program Ceria Popstar musim pertama, tempat ketiga. Dia juga berlakon dalam TV drama Nujum, telemovie Tiba Masanya dan mungkin mengenalinya melalui YouTube di mana dia menyanyi lagu cover Sudah Aku Tahu. Kita mempersilakan Farisha Irish. Hello, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alright, kita tengok Instagram Farisha. Memang aktif Farisha. Yeah. Selalu menunjukkan atau mengetegahkan style-style yang orang cakap stylish, elegant, kan? So, memang remaja atau belia zaman sekarang ni memang suka beli barang online. Hmm. Jadi, Farisha ada tak cari atau membeli, menjual pun ada tak online? Actually, I selalu beli barang online, Star Shop and daripada web-web yang jual all outfit yang style, stylish sekarang untuk hijab sir. Okay. So, Farisha tak pernah lagi jual, maybe pre-love, my pre-love memang tak pernah jual lagi. InsyaAllah, soon, coming soon, Farisha akan plan untuk jual barang-barang Farisha lah. Okay. Setuju atau tidak, Farisha membesar bersama atau di dalam industri hiburan. Bagaimana media sosial ini mempermudahkan perjalanan seni Farisha? Masa Farisha 11 tahun, media sosial tak berapa orang kata tak banyak sambutan. Hmm. And sekarang baru orang ramai guna media sosial as macam Instagram, Twitter, Facebook. Farisha pun gunakan juga. And all my fans follow Farisha punya Instagram, Twitter, Facebook. And Farisha akan selalu update my daily routine. So Instagram juga akan bantu Farisha untuk promote my single. Right. So diorang akan bagi, you know, bagi komen yang Farisha, oh my god, I can't wait to hear your single, your first single. And then I'm so happy lah sebab Instagram banyak membantu Farisha, Twitter also. Kan kita akan balas-balas tweet dengan fans. So diorang lagi macam kita boleh dapatkan lagi fans lah. Okay, kenapa bermula di YouTube dan apa cerita sikit perjalanan tu macam mana? Daripada lagu pertama cover kat YouTube sampai sekarang. So I found YouTube since 12 years old. Farisha banyak cover lagu dekat situ and post, alhamdulillah dapat banyak sambutan. Okey, siapa idola YouTube Farisha? Masa Farisha 13 tahun, Farisha sangat minat dengan Najwa Latif sebab dia banyak cover YouTube and setiap hari, almost every day, Farisha tengok cover YouTube dia. And since that, Farisha pun macam nak ikut jejak langkah dia lah. Right. Okay. Alright. Farisha baru menamatkan kira alam persekolahan menengah. Kan, di samping belajar tu, Farisha menjadi host rancangan TV, menyanyi, berlakon. Kan, macam mana Farisha mengimbangkan semua tu? Alhamdulillah, everything is fine. Everything was fine sebab Farisha ada pertolongan daripada my parents and diorang cakap everything macam shooting and recording semua on weekend only. So tak boleh usik weekdays for school lah. Okay, saya nak tanya soalan bonus ni.
Dalam banyak-banyak platform media sosial ni, mana satu kegemaran Farisha? Of course, Instagram. Instagram, eh? Yeah. Right, okay. Selamat kembali ke My Mudah Stories bersama saya Abdi, dibawakan oleh Mudah.my. Masih lagi bersama Farisha Irish. Farisha, sekarang ni masa untuk soalan dah tamat. Kan? Exam. Okay, kita main game. Okay, game ni nama dia teka harga ataupun guess the price. Okay. Jadi barang kita hari ini yang kita nak teka ialah kuda roda permainan kuda beroda klasik vintage. Saya pun tak tahu nama dia. Saya main buat je. Okeylah. Kita ada 30 saat bermula dari sekarang. Can ride lah. Boleh. Boleh. Masih lagi boleh pakai. Dah tentu klasik, vintage. Semua buat pakai besi pun ni. Tapi kalau ni sesuai lah untuk bukan budak-budak. Untuk letak aksesori kan. I mean, boleh juga digunakan sebagai perabot. Kuda-kuda padi lah. Baiklah, masa pun dah tamat. Jadi Farisha dipersilakan membuat tekaan berapa harga permainan kuda beroda yang klasik ni. Dalam RM1,000? RM1,000? RM1,000 eh? Alright. Saya akan meneka RM850. Dan keputusan ada di tangan Mr. Han. Farisha sebagai tetamu, silakan buka dan bagi tahu semua orang apa harga jualan sebenar dan siapa yang menang. Tak, dia kalau kuda besar RM3,500, kita boleh faham. Ni kuda padi. Kalah. Oh God, yes. Jadi Farisha, tahniah atas kemenangan ni yang sangat rare ni. Kan? Lagi rare lah ni, memang rare. Kan? Farisha nak post apa kat Instagram saya nanti? Of course, nak post selfie I. Okey, boleh. Boleh. Silakan ambil. Banyak-banyak boleh? Banyak-banyak boleh, tapi saya post sekali je. Okay. Jangan banyak-banyak sangat, nanti memory habis. Tak apa. Sampai ke masa untuk Farisha Irish tunjukkan apa yang dia nak jual di kedai saya. Mudah.my/ultimate store. Farisha. Alright. Jangan jual kuda, eh? No. Okay. So this is my dress, my first dress. Baju ni Farisha pakai sekali je untuk performance. First performance after habis Idul Adha kecil 4. Yes. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Nampak tak? Ha. So ni sweatshirt Farisha. The first sweatshirt yang Farisha beli dekat H&M. Farisha memang suka beli dekat H&M, Forever 21. So baju ni Farisha pakai sekali je sebab weather kat Malaysia ni memang panas. Panas. Okay. Ada lagi ni. Kalau ada lagi. Pegang, maknanya ada lagi. Ada lagi. Ada, ada lagi. Okay. Yeah, handbag from Jelly Bunny. Jelly Bunny. Jelly Bunny ni pun I beli last year untuk raya. I pakai sekali untuk raya je, satu hari je. Kau rasa? Kau rasa? Kena lah. Okay, korang boleh pakai untuk jalan-jalan, shopping. Yeah. Okay. Farisha ada apa-apa niat tak untuk wang ringgit hasil jualan? Ya, Farisha akan hulurkan sedikit bantuan kepada Yayasan Kanak-Kanak Chowki. Baiklah. Alright, jadi sesiapa yang nak beli barang-barang rare daripada koleksi Farisha Irish ni dan juga menolong kanak-kanak di Yayasan Chowki, bolehlah ke store saya dan beli apa yang korang minat. Farisha, Farisha datang sini bawa barang ni semua. Kan, tak manis kalau Farisha balik tangan kosong. Jadi kita ada cendera hati untuk Farisha. Okay, thank you. Yeah. Itu untuk Farisha. Terima kasih banyak-banyak. Kita kembali di segmen di mana kita berjumpa dengan orang yang dah biasa menjual barang-barang secara online. So, jom kita pergi jumpa dia. Mr. Shen. Hey. Hi.
Khabar, welcome, hello. Welcome. Thank you, bro. It's a very nice shop. Thank you for letting us use it. You're welcome. To shoot our show. Okay, Shen, ada jual barang kat Mudah tak? Betul, ada juga. Ada eh? Apa yang kira paling barang paling popular untuk Encik Shen jual di Mudah? Saya punya paling popular punya barang kat Mudah is turntable ni, piring hitam. Okay, alright, alright. And akaun perniaga kan? Betul. Apa kelebihan ni akaun perniaga? Memang efektif lah. Dapat banyak phone call. Macam satu platform lah untuk saya. Faham. Jual barang online. I ada lagi satu barang yang ada lagi. Rare. Ini memang rare habis ni. Kat belakang I tunjuk je. Tunjuk. Ni jukebox ni, jukebox CD ni. Ni mesti because you suka rare. Saya banyak CD. Ni. Boleh jadi, letak macam 100 CD kat dalam. 100 CD boleh dengarlah. Wow. Okay, Mr. Shen, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Thank you for letting us use your store. Kita pakai store ni sebagai set kita. Dan kalau siapa-siapa rasa orang ternampak atau nak cari benda-benda cool yang vintage dan juga klasik, boleh datang ke Arcadia di Publica. Guys, kita kan dah sampai ke penghujung episod hari ini. Dan kita dah sampai ke penghujung siri ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita yang luangkan masa berkongsi pengalaman dan juga rahsia kejayaan mereka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Mudah.my kerana merealisasikan show ni memang best. Kita ada kongsi tip-tip yang menarik bagaimana nak menjadi penjual online yang lebih best, lebih menarik dan lebih masyuk. Saya harap korang dapat manfaat daripada tips-tips ni semua. Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada korang semua, penonton-penonton, kerana menonton dan mengikuti siri ini selama 8 episod. Thank you so much, guys. Bagi pihak saya dan juga pihak kru penggambaran, kita orang memang enjoy gila shoot show ni. Dan sekali lagi, terima kasih dan saya nak cakap, it's a wrap! Woo!